Berikut hasil Piala Dunia U17 2023, babak 16 besar. Pertandingan antara Spanyol versus Jepang di Stadion Manahan pukul 19.00. Spanyol menang dengan skor 2-1 atas Jepang. Gol Spanyol dicetak oleh Junyen menit 8 dan Guyu menit 73, sedangkan gol Jepang dicetak oleh Nawata menit 40. Dengan hasil ini Spanyol melaju ke babak perempat final Piala Dunia U17. Berikut top skor Piala Dunia U17 tahun 2023. Di posisi pertama, ada Kawa Elias dari Brazil dengan 4 gol. Posisi kedua, ada Rento Takaoka dari Jepang dengan 4 gol. Posisi ketiga, ada Mamadou dari Malu dengan 3 gol. Dan posisi keempat ada Ryan dari Brazil dengan 3 gol, dan posisi kelima, ada Idrissa Gueye dari Senegal dengan 3 gol. Terima kasih telah menonton, tekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dari kami lainnya.